Duše Oh,
Amin. Berbahagialah yang
Sambung kafir Daud kepada pencuri, engkau mengubahkan tangisan dari para wanita pembawa rempah-rempah, dan memerintahkan para rasulmu untuk memberitakan bahwa engkau bangkit, memberikan belas kasihan besar kepada dunia. Supaya kami dapat menyembah Engkau dalam kesucian di segala hari-hari kehidupan kami ini.
oleh doa permohonan dari Santo Petrus dan orang-orang kudus semua yang sejak permulaan zaman telah berkenan di hadapan Engkau. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Karena Kau ya Allah, sembahan kami adalah kudus, dan kepada-Mu kami sampaikan kemuliaan kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Haleluya, haleluya.
serta sepanjang segala abad. Amin. Hikmat tegak bangkitlah, mari kita mendengarkan Injil suci. Damai sejahtera bagi semua. Desa-desa, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadahkan ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pula. Tuhan kasihanilah,
dan turunkanlah belas kasih-Mu atas kami dan atas semua umat-Mu yang menantikan belas kasih-Mu yang agung dan besar. Tuhan kasihanilah. Semua ketekunan keluarlah, jangan sampai ada ketekunan yang tertinggal. Semua umat percaya, lagi sekali lagi dalam damai sejahtera, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Tolonglah selamatkanlah, kasihanilah, dan lindungilah kami Allah dengan rahmat-Mu. Mesbahmu yang kudus dan untuk bersujud di hadirat belas kasih-Mu bagi dosa-dosa kami dan ketidaktahuan umat-Mu. Terimalah doa permohonan kami Allah, jadikanlah kami layak untuk mempersembahkan kepada-Mu doa-doa dan permohonan-permohonan dan korban tanpa pencurahan darah ini bagi senang umat-Mu. Dan mampukan kami yang telah Kau tempatkan dalam pelayanan ini oleh kuasa Roh Kudus-Mu tanpa cacat dan tanpa pelanggaran dalam kesaksian murni dari suara hati kami untuk menyeru Engkau di segala waktu dan segala tempat, agar dengan mendengar kami, Engkau boleh menunjukkan belas kasihan terhadap kami menurut kepenuhan kebaikan-Mu. Karena kepada-Mu lah kami sampaikan kemuliaan, hormat dan sembah bagi Sang Bapa, Sang Putra serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Bagi sekali lagi dalam damai sejahtera, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah.
kenajisan daging ataupun roh. Dan anugerahkanlah agar kami boleh berdiri tanpa cacat dan tanpa perhukuman di depan mesbah kudusmu. Anugerahkanlah juga ya Allah kepada mereka yang berdoa bersama kami pertumbuhan dalam hidup dan iman serta pengertian rohani. Karenakanlah mereka agar tanpa cacat selalu melayanimu dengan gentar dan kasih, dan untuk ikut ambil bagian tanpa penghukuman dalam istrimu yang kudus dan perintumah yang bagi kerajaan surgawimu. Agar dengan selalu dijaga oleh kuasamu, boleh kiranya kami menyampaikan kemuliaan kepadamu, kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang selabat. Yeah.
Amin. Bagi Episkop Agung kita Kalirikos, bagi Episkop kita Potius, kiranya Allah mengingat mereka dalam kerajaannya, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Bagi Presiden kita Joko Widodo, bagi aparat pemerintahan kita dari pusat sampai daerah, bagi angkatan bersenjata kita, bagi tenaga medis kita, agar segera menemukan formula yang tepat untuk menghentikan wabah virus corona, kiranya Allah ingat mereka semua di dalam kerajaannya, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Bagi seluruh umat ortodok di sini dan di mana saja, kiranya Allah ingat mereka semua dalam kerajaannya, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Yang suci dan
memohon kepadamu dengan sepenuh hatinya. Terimalah juga permohonan kami orang-orang berdosa ini, dan bimbinglah kami oleh sembahmu yang kudus, serta mampukanlah kami untuk mempersembahkan kepadamu benda-benda anugerah serta korban-korban rohani bagi dosa-dosa kami dan bagi ketidaktahuan umatmu. Jadikanlah kami layak untuk menemukan rahmat di pemandangan matamu, agar korban kami ini boleh berkenan kepadamu, dan supaya roh dari rahmatmu yang baik itu boleh berdiam di atas kami dan di atas benda-benda anugerah yang dipersembahkan di sini dan kepada semua umatmu. Melalui pengasihan dari anakmu yang tunggal, yang dengannya engkau tidur puji, bersama dengan rohmu yang maha kudus, maha baik serta maha memberi, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Damai sejahtera bagi semua. Yang kami ketahui maupun yang tak kami ketahui,
untuk kegunaan-kegunaan yang terlihat mata maupun tak terlihat mata yang telah kami nikmati. Kami haturkan syukur kepadamu ya atas pelayanan ini yang kau telah berkenan untuk menerimanya dari tangan kami, meskipun kau dikelilingi oleh beribu-ribu malaikat penghulu serta berpuluh-puluh ribu malaikat rubim dan serafim yang bersenang penuh dengan mata serta terbang membumbung atas sayap mereka. Sambil menyanyi, menyuarakan, meneriakan dan mengatakan hidup keunggulan. Kudus, kudus, kudus. Bersyukur ya Tuhan.
mendapatkan ketenangan dalam pertuturan tata negara mereka, dan boleh kiranya kami menjalankan hidup ini dalam kedamaian, dalam kesalahan dan penahanan diri. Lebih dari para itu, ingatlah ya Tuhan, Episkop Agung kami Kalinikos, Episkop kami Potius, jagalah mereka bagi gereja-gereja kudusmu dalam sejahtera, keamanan, hormat, kesehatan dan panjang umur, untuk mengajarkan firman kebenaranmu secara benar. Juga ingatlah ya Tuhan, mereka yang kami sebut namanya dalam pikiran, dan semua umatmu. Dan bagi semua umatmu. Dan bagi mereka yang mempersembahkan benda-benda anugerah kudus kepada Tuhan Allah, presbiter yang terhormat, dan diakonan yang terhormat dalam Kristus, dan setiap jenjang rohaniwan, dan bagi keselamatan mereka, bagi ketenangan dan kedamaian seluruh dunia, bagi kebaikan gereja-gereja kudus Allah, keselamatan dan pertolongan umat yang hadir di sini, mereka yang diingat, dan bagi semua umat. Dan bagi semua umatku. Nasihat ya Tuhan akan kota di mana kami tinggal ini, dan akan setiap kota dan tanah, serta akan orang-orang beriman yang tinggal di dalamnya. Ingatlah akan mereka yang dalam perjalanan darat, air udara, akan mereka yang dalam tawanan, dan akan keselamatan mereka. Ingatlah ya Tuhan akan mereka yang melayani dan menghasilkan buah di dalam gereja-gerejamu yang kudus, dan akan mereka yang mengingat orang-orang miskin, dan karena kami kirimkanlah kasih karunia-Mu. Dan karenakanlah agar dengan satu suara dan satu hati kami boleh memuliakan dan memuji nama-Mu yang agung dan hebat, Sang Bapa dan Sang Putra serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang seabad. Amin. Kasih karunia dari Allah kita yang membesar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, kiranya menyertai engkau semua. Dan bagi rohmu juga. Setelah memperingati semua orang suci, lagi sekali lagi dalam damai sejahtera, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Agar Allah kita yang Maha Pengasih, yang telah menerimanya pada mesbahnya yang surgawi dan tak nampak oleh mata, bagi nafas bau-bauan harum rohani, mengirimkan kita rahmat ilahi dan karunia Sang Roh Kudus, mari kita berdoa kepada Tuhan. Dan bagi persekutuan Sang Roh Kudus, marilah kita menyerahkan diri kita sendiri
kita. Kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu yang berterima kasih seluruh hidup kami dan harapan kami, dan kami berdoa dan memohon buatlah kami layak untuk ikut ambil bagian dalam pesta mistikamu yang surgawi dan mengagungkan dari mesbam yang kudus dan rohani dengan pikiran yang jernih. Bagi penghapusan dosa-dosa, pengampunan pelanggaran-pelanggaran, anugerah dengan Roh Kudus, warisan kerajaan surga, rasa percaya diri di hadapanmu dan tidak dalam penghakiman dan penghukuman. Dan anggaplah kami yang baginda layak agar kami dengan keberanian tanpa penghukuman berani itu memanggil engkau Allah surgawi sebagai Bapa dan mengatakan Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah benda-benda suci bagi orang-orang suci. Satu saja yang suci, satu saja ya Tuhan Yesus Kristus bagi kemuliaan Allah Bapa. Bye.
bersyukur kehadirat untuk belas kasihan kepada kami orang yang berdosa. Terima kasih Engkau telah memampukan kami memberikan ucapan syukur ini, karena Engkau telah terlebih dahulu memberikan berkat kepada kami. Biar persembahan syukur ini untuk ucapan syukur bagi kemuliaan kesudahan nama, karena Engkau itu kudus Tuhan, sekarang selalu, serta sepanjang sejarah. Amin. Tuhan dan mengaku bahwa Engkau adalah sungguh-sungguh Sang Kristus, Putra yang telah hidup, yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, yang diantaranya aku yang terutama. Juga aku percaya bahwa kita berhubung yang kudus, serta dengan darah yang mulia, oleh karena aku berdoa kepadamu, kasihan aku dan ampuni segala pelanggaranku yang secara sengaja maupun tidak dalam perkataanmu kepada kita. Baik ketahuan maupun tak ketahuan, dan ketahuan yang dapat hukuman untuk ikut serta mengambil bagian dalam perasaan kudusmu, dan berdosa-dosa dalam hidupan kita. Amin. Terimalah aku hari ini yang berharap sebagai ikut mengambil bagian dalam pesta mistikamu, karena aku akan menceritakan rahasiamu kepada musuh-musuhmu, serta akan mencium sebagai anak Yudas, namun sebagai masih kecuri aku akan mengaku. Ya Tuhan, bukan bagi perhakiman ataupun bagi penghukuman, bahwa aku itu ambil bagian dalam istri kudusmu, ya Tuhan, bagi penghukuman jiwa dan tubuh. Terimalah aku hari ini, ya Putra Allah, sebagai yang ikut ambil bagian dalam pesta mistikamu. Karena aku tak akan membicarakan rahasiamu kepada musuh-musuhmu, serta tak akan menciummu sebagaimana Yudas, namun sebagaimana si pencuri aku akan mengaku. Ya Tuhan, ingatlah akan aku apabila Engkau datang dalam kerajaan-Mu. Datang mendesaklah.
untuk Diakon Athanasius. Allah, selamatkanlah umat-Mu dan berkatilah warisan diri-Mu. Kita telah melihat terang benar, telah terima Sang Roh yang dari surga. Kita telah temukan iman benar, menyembah Sang Tritunggal yang tak terpisah. Dialah yang menyamai
Dadah.